Kesibukannya tentu senang banget. Alhamdulillah hari ini saya dilantik menjadi anggota DPR RI. Mudah-mudahan amanah besar ini dari masyarakat bisa saya jalankan dengan penuh amanah, penuh tanggung jawab. Ya tentunya senang karena perjuangan lama dan juga sangat sabar. Iya harus. Mudah-mudahan rela, ikhlas. Ikhlas ditinggal-tinggal. Ya pokoknya harus ikhlas. Kalau udah mulai sibuk, gak banyak di rumah ya gak apa-apa. Yang penting kan kerjanya benar dan amanah. Alhamdulillah, istri saya memang sangat mensupport. Ya itu pendapat setiap orang kan gak apa-apa ya. Tapi yang jelas di dalam anggota DPR RI itu dibutuhkan sebuah pemikiran.